Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi nih mystery box ya. Pasti penasaran apa isinya di dalam ya. Ini bukan mystery box, jadi ini goni box ya. Mystery goni. Apa aja isinya di dalam? Ayo ikuti terus videonya sampai habis karena akan ada hal-hal yang sangat menarik di dalamnya ini. Karena ini barang baru, bukan bal-bal second ya teman-teman ya. Kita nggak jual bal second. Dua yang ini juga bawa. Wah, sudah mulai nampak. Apa isinya? Dari Yomi, baju tidur Yomi. Sini kameramen. Nah, ini dia banyak baju tidur Yomi. Motif-motif terbaru dari Yomi. Yomi lagi. Wah, sepertinya ini apakah Yomi semua? Ups. Kita lihat ada Tessa PP Tanggung. Ini anak-anak. Anak-anak yang tanggung seperti ini biasanya dia mulai dari 6 tahun sampai 12 tahun ya teman-teman. Ini motif-motif terbaru ini udah sablon. Nah, sablon juga. Dulunya dia bordiran. Sekarang lagi musim sablon apa cuman? Tangan panjang. Yomi lagi. Yomi, Tessa, Yomi, Tessa nih. Tessa nih banyak warna, banyak pilihan, banyak stok. Nih bagi teman-teman yang minggu lalu tidak kebagian stoknya. Nah, minggu ini bakalan banyak ready stock ya. Tessa, dan kita juga mau ngabarin nih pada teman-teman, siapa tahu nih punya konveksi baju tidur, boleh kita jualkan. Kita mau jual baju tidur model-model terbaru dan konveksi-konveksi terbaru. Yang mau join silakan komen di kolom komentar. Tiga per empat tanggung. Nah, ini goni sama plastiknya masih digunakan. Jadi kita simpan. Kita bongkar satu lagi. Apakah isinya yang satu ini? Ada surat, kita bongkar suratnya.
satu bal ini isinya 15 juta. Oke, apakah isinya? Desa CP Jumbo. Nah, yang jumbo-jumbo sudah masuk lagi. Ada warna terbaru nih sepertinya ya. CP Jumbo ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 warna. Ini yang bordiran. CP Jumbo. Desa CP Jumbo lagi. PP Jumbo lengan panjang celana panjang. Warnanya wow, warnanya nyala-nyala semua nih teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Cantik-cantik warnanya nih. Ada lagi. Bonnya. Apa ini? Oh, ini dia bon putih. Ini tandanya bon lunas teman-teman ya. Bon lunas 1 2 3 4. Jadi kita ngambilnya itu sistemnya kredit ya. Jadi masuk dulu ini barang yang tadi masuk bon pertama itu bon kuning, bon merah ya, bon kuning, bon merah sama. Jadi orderan selanjutnya kita bayar bon yang bulan ini. Jadi masuk barang baru. CP Jumbo. Dan alhamdulillah selama ini join kita sama Jakarta belum ada masalah. Sama yang punya toko, kita belum kenal ya. Sama yang punya toko belum pernah jumpa ya kan. Sama yang punya toko, yang punya konveksi ini belum pernah jumpa. Tapi gila nih ya, cara ngirim barangnya. Masuk 15 15 30 30 60 60 juta. Kali masuk. Dan yang ngirim barang tidak tahu toko kita di mana. Orangnya siapa? Hanya modal kepercayaan. Nah, itu yang sangat perlu dalam membangun bisnis ya teman-teman. Ini ada PP Tesa. Jadi pertanyaan nih bagi teman-teman. Jadi bang, bagaimana abang bisa dipercaya sama orang-orang Jakarta? Sebelumnya kita kan sudah pernah join sama konveksi-konveksi yang lain. Jadi begitu nemu konveksi yang baru, orang ini kan saling ada pun saudara, ada pun mitra, pasti nanya ini toko Sipulan bagaimana? Pembayarannya toko Sipulan bagaimana mitranya. Kalau di sudah nanya seperti itu, apalagi saudara pasti akan memberi informasi yang sebetul-betulnya kan, biar tidak rugi ataupun tidak ditipu. Jadi selama ini kita joinnya sama konveksi-konveksi di Jakarta itu bagus-bagus, tidak ada masalah pembayaran, tidak ada masalah penjualan ya, setiap bulan kita ada orderan. Jadi salah satu kunci untuk sukses berjualan yaitu kejujuran. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Najwa Arman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.